أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هؤلاء أتي إكلاه وانغ وانغ هؤلاء إكي مبتدأون مبتدأ قومنا يأكو قوم kita. Iki atfu bayanin atah bayan itu berarti badal. Iku itakhazu podo ngalap sopo haulai sopo kaumuna min dunihi saking sakliane Allah alihatan ing pira-pira pangeran podo nyembah dewa pirang-pirang. Engko agama Romawi kuno, kepercayaan Romawi kuno itu pancen apa? Kepercayaan paganis menyembah berhala-berhala, dewa-dewa yang dihadirkan dalam bentuk patung-patung berhala-berhala. Laula ya'tuna laula iki bimakna hala ana to ora laula ya'tuna ana to ora nekake apa brahala-brahala laula ya'tuna ana to ora nekake sapa kaumuna alaihim mengatasi brahala-brahala tegese ala ibadatihim mengatasi nyembah brahala-brahala
bisultanin kelawan kekuatan bayinin kang pertelo tegese bihujjatin kelawan hujjah dalil argumen logika zohirotin kang pertelo wong-wong iku kudu nyembah brahola-brahola iku nalare piye nalare logikane piye buktine apa bahwa brahola-brahola itu memang berhak disembah. Apa buktinya? Bagaimana nalarnya? Kok mereka menyembah sekian banyak dewa-dewa berhala-berhala? Kenapa mereka menganggap bahwa Tuhan itu punya anggapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu? Iku nalare piye? Ora jelas nalare. Mula faman mongko utai sopo iku azlamu luweh zolim luweh ngani ngoyo man iki sigot isim istifham sigot itu sigot istifham bimakna nafi bimakna ingkar istifham ingkari jadi ae maknane la ahada ora ono wong suwiji iku maujud azlamu luweh zolim miman tinimbang wong iftaro kang gawe-gawe membuat-buat alallahi ing atase Gusti Allah kaziban ing goroh yaiku binisbati syariki kelawan nisbatake sekutu ilahi ta'ala maring Allah ta'ala. Tidak ada yang lebih zalim, lebih maknanya zalim iku az-zulmu iku wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya iku zaliman iku wad'u syai' fi ghair mahalli. Lawan katane adil zalim. Adil al-adlu iku wad'u syai' fi mahalli. Berbuat adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghair mahalli. Nah, menyembah bukan Tuhan dipertuhankan. Itu zalim. Tuhan yang mestinya harus diesakan kok disekutukan, itu zalim. Tidak ada yang lebih zalim ketimbang orang yang membuat-buat dusta atas Tuhan, yaitu dengan mengatakan bahwa Tuhan punya sekutu. Ini kezaliman yang paling puncak. Ya, nenggone wacana tentang teologi, tentang kalam itu dibahas secara panjang lebar tentang bagaimana hujjah argumentasi bahwa tidak mungkin Tuhan tidak tunggal, itu tidak mungkin. Tuhan itu pasti tunggal. Nah, ora tunggal iku engko repot wong gawe putusan, gawe takdir. Pangeran iku gawe takdir. Pangeran iku mengelola seluruh alam semesta ini. Nek ora tunggal repot ngono. Pengirane pirang-pirang ngarep gawe putusan terus piye musyawarah sik ngono. Musyawarah engko nek nek ora mupakat terus voting. Repot voting engko terus ana Tuhan sing salah satu Tuhan sing apa jenenge duwe akeh terus liyane disogok setuju iki. Ah repot. Ini apa nalar yang sangat yang paling zalim. Menyekutukan Tuhan itu orangnya malam semesta seisinya ini relatif, yang satu bergantung kepada yang lain. Kue wahing itu mergo ada sesuatu di hidungmu yang merangsang kue wahing yang mungkin berasal dari udara dan sebagainya. Lah udara itu kok memasukkan sesuatu yang membuatmu wahing, itu karena ada
benda atau zat atau apa yang dihantarkan oleh udara masuk ke hidungmu. Nah, benda yang masuk ke hidungmu ini berasal dari mana? Tergantung satu sama lain, tidak ada yang tidak. Tergantung itu artinya relatif. Sesuatu tergantung kepada yang lain, itu artinya relatif. Nah, sedangkan Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan harus absolut. Karena harus beda dari alam semesta. Karena Tuhan yang menjadi penentu satu-satunya atas segala sesuatu yang terjadi di terhadap alam semesta ini. Maka Tuhan itu harus absolut secara nalar, ya. Nalar tidak bisa terima Tuhan yang tidak absolut. Nek ana wong kok nekat. Nah, kalau Tuhan itu kalau Tuhan absolut berarti harus cuma satu. Kalau Tuhan kok banyak, Tuhannya jadi relatif lagi. Nah, ono aku tahu yen melu ono konferensi internasional ning Beijing. Ning Cina ketemu karo wong macam-macam termasuk wong-wong sing isih nyembah pangeran pirang-pirang wong-wong musyrik-musyrik itu. Ini pondok. Ini kalau kita perhatikan, sebetulnya yang menjadi penyebab konflik antar agama ini agama monoteis. Agama-agama tauhid ini bikin gara-gara. Karena agama monoteis ini cenderung tidak toleran. Kenapa tidak toleran? Karena Tuhannya absolut. Sehingga orang-orang yang percaya Tuhan absolut ini lalu cenderung mengabsolutkan agamanya, memutlakkan agamanya. Sedangkan agama-agama yang politeis, yang Tuhannya banyak, itu malah lebih toleran karena Tuhannya saja relatif kok. Jadi mereka ya Tuhannya ada toleran satu sama lain, mung banyak. Nah, ini. Iki jenenge apa istilah itu? Ono istilah kekeliruan nalar di dalam argumentasi. Sing salah ya dudu pangerane. Pangerane itu tetap absolut. Sing salah itu bekakase dapuran-dapurane pemeluk agama iki. Memang ada di antara pemeluk agama bahkan mungkin banyak karena mereka percaya bahwa Tuhan itu mutlak lalu mereka menganggap agamanya sendiri mutlak dan dirinya pendapatnya sendiri mutlak sehingga tidak mau mentolerir pendapat yang berbeda. Iki sing jempalek nalare pemeluk agamanya bukan soal kemutlakan Tuhan. Ono santri kok tekone telat. Iki. Nah, maka kita sebagai pemeluk agama kita tidak boleh memutlakkan pendapat kita sendiri itu tidak boleh karena pendapat kita itu ya dari kita bukan dari Tuhan. Pendapat kita, pandangan kita itu ya dari kita. Kalau kita mengabsolutkan pandangan kita sendiri, bukti bahwa memutlakan pandangan sendiri apa? Tidak toleran. Tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Itu bukti nih. Kalau orang memutlakan pandangan dirinya, itu sama saja dia menyekutukan Tuhan dengan dirinya sendiri. Rumoso dadi Gusti Allah dhewe. Akeh wong ngene kuwi. Wis ngepruki wong mergo beda aliran. Ngepruki wong mergo poso-poso warunge buka barang ngene golongane iku rumangsa dadi pangeran. Nah, nalar yang paling zalim adalah nalar yang menyekutukan Tuhan, menganggap Tuhan punya sekutu. Qala ngucap sapa ba'dul fityati sebagiane pira-pira pemuda li ba'din marang sebagian kang meneh. Mereka
bicara di antara mereka. Piye pengucape? Wa idz tazaltumuhum lan nalikane mencil sira kabeh hum ing wong ing kaumuna memisahkan diri, tazala itu memisahkan diri, menjauhkan diri dari kaum. Wa malan ing barang ma iki mausul mansub dadi apa ngataf marang hum, marang domir hum. Nah, domir hum iku minangka dadi maf'ul bae i'tazalu. Wa idza tazalu nalikane misah sira hum ing kaum, wa malan misah ing barang, ya'buduna kang padha nyembah sapa kaum illallaha ing sakliyane Allah ya ae ghairallah ya utawa wa ma lan ing barang ya'buduna kang padha nyembah sapa kaum ing ma illallaha kejaba Allah. Jadi segala macam-macam dewa disembah Gusti Allah malah ora. Ya. Segala macam berhala-berhala itu disembah Gusti Allah malah ora. Liyane disembah kejaba Gusti Allah. Fa'u mongko ngungsi sira kabeh ilal kahfi bareng guwa. Yansur mongko muga-muga beber lakum kedua surah kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh min rahmati saing rahmati rabbukum wa yuhayyik lan muga-muga nyawisake sapa rabbukum lakum kedua surah kabeh min amrikum saking urusan ira mirfaqan ing perbekalan. Perbekalan, perbekalan itu artinya barang-barang yang bisa kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhanmu, kumirfak, perbekalan, hal-hal yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Ya, tegese ketika kalian memisahkan diri dari kaum yang musyrik itu dan memisahkan diri dari tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, maka mengungsilah kalian ke dalam gua dan kemudian menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, semoga Allah menggelar rahmahnya untuk kalian dan menyediakan untuk kalian hal-hal yang kalian butuhkan, hal-hal yang bermanfaat yang kalian butuhkan. Mergo mencil, jenenge mencil itu berarti ya mengisolasi diri, lockdown, cara saya gitu, lockdown, kue di lockdown pondok, melebu gua terus lockdown, lockdown itu terus, engkau mangane piye, ngombene piye, pasrah karo Gusti Allah, pasrah karo Gusti Allah, mukmuk Gusti Allah beber rahmae banjur nyawisi, butuh apa dicawisi Gusti Allah, mbuh apa sing ning ana ning kono, sing dicawisake karo Gusti Allah, butuh mangan yo mbuh ana apa kono sing dipangan, butuh ngombe ya muga-muga ya ana wae ning kono. Di mirfaq iku bikasril mimi kelawan kasrohe mim wa fathil fa'i lan fathai fa wa bil aksi lan kelawan walian. Dadi macane mirfaqan iso bikasril mimi wa fathil fa iso sakwalike piye marfiqan bi fathil mimi wa kasril fa. Apa maknane? Ya iku maknane ma barang tartafiquna, tartafiquna kang ngalap manfaat sira kabeh bi kelawan ma min ghadha min ghadain bayane bayane saking mangan rino wa asyain lan mangan wengi. Tumangan rawungis buhopong kura ono
Nek mbok delok iki saka asal katane tartafiku irtafaqa iki asalnya saka rafiqa. To rafaqa. Irtafaqa. Rafaqa iku kanca. Kanca sing menyertai rafaqa. Nah, irtafaqa iki sesuatu yang dibawa serta untuk diambil manfaat. Sesuatu yang ada yang menyertaimu yang bisa kamu ambil manfaat. Irtafaqa itu membawa sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Pasrah kepada Allah, nanti Allah yang akan menyediakan apa di dekat situ, di dekat gua situ yang bisa kamu manfaatkan untuk bertahan hidup. Wa tarolan ningali sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki khitabe marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikae sigot ngene, sigot lha kok Kanjeng Nabi apa Kanjeng Nabi mirsani, apa Kanjeng Nabi menangi Ashabul Kahfi kok wa taro. Ya, ning kene nyimpen makna lau taro. Kok lamun sliramu ningali ngono. Lautaro ya fatara syamsa ngono. Lautaro fatara syamsa. Ningali sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyamsa ing srengenge ida tolaat nalikane mletek apa srengenge tazawaru. Tazawaru apa mengkleng mana mengkleng mengkleng itu jatuh miring disorote itu miring sorot sekowetan jatuh miring ya, tazawar mengkleng apa serengenge itu oleh moco bitas didi kelawan tasdid moco kelawan tasdid tazawaru wa takhfifi lan takhfif tazawaru. Gini ya kok diwaca ngono mergo tazawaru ku asale tatazawaru. Tazawara tatazawaru. Anut wazan tafa'ala ya tafa'alu. Asale tatazawaru. Nah, nek wong-wong ahli Kufah, wong Kufah oleh maca ta'e dibuang siji dadi tazawaru. Lian ahli Kufah ta'e diidgomake marang huruf sakwise dadi tazawar. Nah sawijining kira ahliane ana sing maca tazawwar. Tazawwar iku manane ngurmati, mulyaake. Ngurmati to mulyaake tazawwar. Coba tazawwara ya tazawwar. Nek tazawaru manane ae tamilu condong apa srengenge mengkleng condong mengkleng jatuh miring cahayanya jatuh miring ya jatuh miring angka fihim saking guane Ashabul Kahfi zatal yamini ing dalam arah tengen ae nahiyatahu arah tengene arai tengen nahiyatahu nahiyatahu arai tengen utawa pinggir sisi kanan ya. Wa iza gorobat lan nalikane surup apa srengenge takriduhum apa jenenge ninggalake apa srengenge hum ing Ashabul Kahfi atas simali ing dalam arai kiwa ya, tatrukuhum ninggal apa srengenge hu ing Ashabul Kahfi wa tatajawazu lan ngliwati apa srengenge anhum saing Ashabul Kahfi fala tusibuhum mongko ora ngenani apa srengenge hum ing Ashabul Kahfi albatata babar pisan. Dadi piye guane? Guane. Guane. Aku tau rono aku seneng gone nganu, neng gone cedak aman niku. Jenenge desane jenenge apa lali?
Kowe nang cedhak aman karena ada memang ada perbedaan riwayat, ada perdebatan tentang di mana letak gua dari Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan guanya itu ada di dekat Amman, Yordania sekarang. Ya. Tapi ono sing ngarani guane iku ono ning daerah jenenge Torosus iku. Jadi tidak jauh dari Efesus. Tidak jauh dari Efesus itu ada tempat namanya Torosus atau Torosus. Tarsus. Ono sing ngarani ning kono. Ono sing ngarani ning cedhak aman niku. Sing aku tahu ning gone sing cedhak aman niku. Ngono dipasang plakat gua Ashabul Kahfi. Guane iku bo apa jenenge? Lawange gua iku di sebelah wetan aja. Dari arah timur kemudian masuk gua iku rodok mudun sithik, rodok mudun. Masuk gua iku mudun, itu mlebu gua terus ceruk ke bawah. Ya. Nah, maka iso mbok bayangno ketika matahari terbit dari timur, ya. Apa jenenge? Sinar matahari itu jatuh ke dalam gua secara miring. Ya, secara miring. Lah engko nek wis tekan tengah ya ora kena gua. Ora apa jenenge? Sinare ora mlebu ning gua ketika matahari semakin menengah. Paham? Ketika matahari mau tenggelam, ya terus jadi jam 12 awan iku pas tengah ora mlebu gua wisan. Sinar mataharinya itu. Nah, sesudah jam 12 ya malah ora kena, meninggalkan mereka ke arah barat sehingga sinar mataharinya tidak masuk sama sekali. Ashabul Kahfi ora kena panasi srengenge babar pisan. Jadi menawa kena srengenge ya srengenge jam-jam 8, jam 9 sing anget-anget penak iku ora panas. Dan kemudian sesudah itu sudah ndak kena secara langsung cahaya matahari tadi. Sehingga ora kepanasan babar pisan. Sementara udara di dalam gua ini tetap sehat karena kemasukan cahaya matahari. Kuwi nang jero kamar terus kamar ora tau klebon sinar matahari, itu dadi kamar ora sehat. Jadi ditata pangeran sedemikian rupa sehingga dijamin sinar mataharinya ya. Bahkan wahum hale utawi Ashabul Kahfi iku fi fajwatin ing dalam tengah-tengah minhu sangking gua tegese fi muttasain ing dalam jembare ing dalam panggonan kang den jembarake minal kahfi sangking gua. Gua itu cukup luas ya, ora ambone ora sak meniki, ambone kira-kira ya sapodo apa ya ambone kira-kira rong kotak iki lah ambone. Ambone ku rong kotak ngenean. Kira-kira ambone ku cukup luas. Mereka ada di tengah-tengahnya. Ashabul Kahfi di tengah-tengahnya. Sehingga koyana luhum hale ngenani hum ing Ashabul Kahfi apa berdurihi ademe angin wa nasimuha lan semribite angin, hembusane angin. Nasim itu hembusan angin yang sepoi-sepoi. Itu ora koyok angin badai ngono, ora ngono udan karo udan angin ngono, ora angin yang sepoi-sepoi. Sirkulasi udaranya di dalam gua itu terjamin. Jadi panggonan kepenak banget Bu. Zalika utawa mengkono-mengkono mazkur kahanan sing
wapik sing kepedak kaya ngono iku, iku min ayatillahi setengah saking pira-pira tandha kekuasaane Allah. Ae dalailu qudratihi, pira-pira dalil kekuasaane Allah. Man sapane wong yahdi kang paling dituduh sapa Allah Gusti Allah ing man fahuwa mengko utahe man iku fahuwa mengko utahe Allah iku al-muhtadi zat kang paring pituduh. Wa man lan sapane wong yudril kang gawe sasar sapa Allah falan tajida mengko ora bakal nemu sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabe lahu kedue man waliyan ing kekasih ing bolo, kekasih utawa bolo mursidan kang aweh pituduh. Barang siapa Allah memberi petunjuk kepadanya, maka memang Allah lah zat yang memberi petunjuk. Barang siapa Allah menghendaki orang itu sesat, maka engkau tidak akan menemukan siapapun yang bisa memberi petunjuk kepada orang itu, karena Allah sudah menghendaki dia menjadi sesat. Yo, mulane wong nek wis pancene wis takdir elek, takdir sasar, wal yazu billah, ya ora kena dikandani, ora kena dinasihati. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun niku. Wong tangga apa jenenge tunggal pager bendina krungu ngaji, bendina krungu selawatan sebarang kalir ya iso ae ngantek turun temurun bapake ngantek anake mati kabeh ya ora. Orang tuh hidayah iku piye? Padahal ning kene sing ngaji ku bangsa mubalek kabeh, tukang nasehati wong kabeh. Lah kok ora kasil nasehati wong sitok iku ya ana ya ngene. Nganti rong generasi mergo mayudril falan tajidalahu waliyam mursyida. Wallahu a'lam bissawab.